Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa jangan pernah lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu menghantarkan dan mencurahkan kenikmatan besar yang Allah berikan dalam kehidupan kecuali Allah semata, dan Allah jualah yang memberikan semua kenikmatan besar ini hingga sempurna di dalam kehidupan kita. Kenapa kita senantiasa mengingatkan terus antara orang yang beriman dengan orang yang beriman untuk senantiasa mengingatkan tentang syukur? Karena pada hakikatnya tabiat manusia itu suka lupa terhadap besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Persis dengan apa yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan tentang sifat dan karakter asli manusia. Maka sesungguhnya Hasan Al-Basri mengatakan, ya'udul masa'ib wa yansani marabbihi. Sesungguhnya sifat dasar manusia itu suka menghitung-hitung ujian dan musibah, tetapi melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Inilah yang menjadikan saya, jamaah, termasuk di antara orang-orang yang terkadang kita suka menghitung ujian dan musibah, tetapi kita melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Musibahmu hanyalah seujung kuku, kenikmatan dari Rabbmu seluas samudra. Maka tidak pantas apabila ujian dan musibah yang hanya seujung kuku menghilangkan kenikmatan besar dari samudra kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Inilah yang menjadikan kita menghadiri kajian ilmu, supaya kita senantiasa mengingat betul. Dengan ilmu yang kita pelajari, kita ingat terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar, Allah kumpulkan kita di antara jengkal tanah yang Allah cintai, di masjidnya. Walaupun cuaca begitu terik, tetapi Allah kuatkan langkah kita hingga bertemu di masjid ini. Ada tiga perkara yang biasanya dilupakan orang ketika bersyukur. Ini juga penting saya sampaikan walaupun di dalam mukaddimah. Apa tiga perkara yang sering dilupakan dan dilalaikan manusia ketika mereka itu bersyukur? Yaitu adalah yang pertama yang sering dilalaikan manusia ketika bersyukur itu adalah bahwasanya pokok yang paling penting di dalam bersyukur itu adalah menambah taat. Orang itu konotasinya kalau bersyukur ya tasyakuran. Makanya perkataan kita kalau melihat saudara kita mendapatkan rezeki, kita sering berkomentar, kapan tasyakurannya? Seakan-akan bahwasanya syukur itu identik saja dengan tasyakuran. Padahal pokok dan penting di dalam kita bersyukur bukan tasyakuran. Bukan pula ketika kita menghiasi lisan dan bibir kita dengan mengucapkan tahmid. Tapi yang paling penting bertambahnya taat setelah bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan. Itulah yang paling penting. Makanya para ulama salaf hingga berkata, kullu nikmatin la tuqaribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Musibah di duniamu dan musibah di akhiratmu. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau saya, bapak dan ibu ditambahkan rezeki rumahnya, ditambahkan rezeki mobilnya, tapi ternyata rezeki-rezeki yang Allah tambahkan tidak bertambah pula ketaatan kita, masya Allah. Setiap apa yang antum kecap dan antum reguk dari kenikmatan di dunia diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Dan beruntunglah orang yang mampu merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Karena energi potensial yang dimiliki oleh orang mukmin yaitu adalah mereka yang merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Ini yang sering dilalaikan ketika manusia bersyukur. Yang kedua yang sering dilalaikan oleh manusia ketika bersyukur yaitu adalah bagaimana dia di dalam bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, masya Allah, manusia itu tidak akan pernah diterima syukurnya oleh Allah sampai dia itu berterima kasih dulu kepada orang tuanya atas jasa dan pengorbanan orang tua ketika mendidik kita dari waktu kecil hingga kita dewasa. Maka sesungguhnya kata Imam Ibnu Abbas, Allah tidak akan pernah terima sejengkal syukurmu
Sejengkal syukurmu, kalau kemudian antum di dalam bersyukur kepada Allah, ternyata orang tua antum terluka hatinya dan merasa antum sebagai anaknya tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita, kalau ingin membuka pintu langit dengan kemudian bersyukur, maka sesungguhnya bersyukurlah dulu kepada orang tua. Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan syukur kita kepada Allah akan diterima oleh Allah, akan dijadikan sebuah perkara untuk menambah kenikmatan kepada kita ketika kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita. Tanya kepada ibunya, tanya kepada bapaknya, bagaimana kedudukan saya pak dan ibu di hatinya bapak dan ibu? Apakah saya sudah mampu sedikit membalas kebaikan dari air susunya ibu, ataupun membalas sedikit dari keringat yang pernah menetes dari peluhmu wahai ayah? Karena sesungguhnya kalau ayah kita sudah meridai kita, ibu kita sudah meridai kita, baru Allah terima syukurmu ketika kamu telah berterima kasih kepada orang tuamu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, dan inilah yang sering dilupakan. Orang itu sering nepuk dada, saya bersyukur sama Allah, tapi orang tuanya tertetes air matanya, tergores dalam sedihnya ketika membayangkan dan memikirkan anaknya yang tidak berterima kasih kepada mereka, meninggalkan mereka, tidak mengindahkan mereka, cuek kepada mereka. Masya Allah, Allah tidak akan terima sejengkal syukurmu sampai kamu bersyukur kepada orang tuamu. Yang ketiga, yang sering dilupakan ketika kita bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad bersabda, "Mal lam yashkurin nas lam yashkurillah." Sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah sampai dia itu bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Bapak dan ibu, banyak orang yang hidup dan hadir dalam kehidupan kita. Mereka hadir dalam teras kehidupan kita, dan banyak di antara mereka yang menitipkan kebaikan untuk kita. Orang-orang yang pernah menitipkan kebaikan untuk bapak dan untuk ibu, ingat-ingat mereka, balas sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu tidak punya tangan yang panjang untuk membalas kebaikan mereka, panjangkan lidahmu untuk mendoakan mereka dan berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena Allah juga tidak akan pernah menempatkan dirimu sebagai hamba yang bersyukur kalau kamu tidak pernah berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadamu. Orang-orang yang mereka telah menitipkan kebaikan, ingat-ingat mereka. Kalau memang tanganmu tidak panjang untuk membalas kebaikan mereka, panjangkan lidahmu, panjangkan doamu kepada mereka. Karena itulah cara supaya syukurmu kepada Allah diterima. Inilah tiga perkara saya sampaikan dalam mukadimah, karena banyak orang yang mendengar kata syukur tetapi ternyata tiga pokok ini justru malah sering dilalaikan. Kita sering merasa bersyukur dan bersyukur, tapi orang tua kita menangis. Kita sering mengatakan bersyukur, tapi sunnah kita tidak bertambah. Kita sering mengatakan bersyukur, tapi orang yang menitipkan kebaikan sama kita nyesel ketika dulu pernah berbuat kepada kita, karena kita ternyata adalah orang yang tidak membalas dengan kebaikan kepada apa yang telah mereka berikan kepada kita. Semoga kita mengerti, Masya Allah, ternyata syukur itu mempunyai perkara yang harus diperhatikan. Tiga perkara ini perhatikanlah supaya kemudian kita betul-betul mampu menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang selalu diingatkan oleh para ustadz, para khatib ketika mereka memulai khutbahnya dan memulai kajiannya. Bersyukurlah dengan cara yang sempurna, karena hamba yang bersyukur nikmat hidupnya di akhirat, dan hamba yang bersyukur ditambahkan terus kenikmatan kepada mereka. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tahukah kita bahwasanya manusia itu bukan Superman, manusia pula bukan Batman, dan bukan pula superhero. Karena sesungguhnya superhero itu hanya ada dan hadir dalam dunia fantasi. Manusia itu diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwasanya manusia itu lemah di dalam kehidupannya, lemah di dalam perkara-perkara fisiknya, karena memang Allah menciptakan kita sekuat apapun dirimu, maka pada dasarnya kita ini adalah lemah di dalam kehidupan. Ketika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah,
Justru banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita ketika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Salah satunya adalah ketika kita mengerti bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah, dan Allah menerangkan antum diciptakan dalam keadaan lemah, di situ malah kita merasakan hikmahnya bagaimana kita bersandar kepada Allah. Karena yang lemah butuh yang kuat, dan tidak ada zat yang maha kuat di atas muka bumi ini kecuali Allah, dan tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Makanya ketika Allah menciptakan saya dan antum dalam keadaan lemah, bersyukur. Karena sesungguhnya ketika kita diciptakan dalam keadaan lemah, kita merasakan nikmatnya bersandar kepada zat yang maha kuat, yaitu adalah Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan apapun dalam kehidupan di dunia ini kecuali pasti hikmahnya besar. Dan hikmah ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, yaitu adalah Allah ingin melihat antum bersandar kepadanya. Dan dengan ketika Allah menciptakan antum dalam keadaan lemah, Allah meringankan banyak syariat untuk antum. Karena sesungguhnya yuridullahu ayukhaffifa ankum, sesungguhnya Allah itu menginginkan untuk kemudahan bagi antum. Tapi di balik hikmahnya lemah itu, kita juga kemudian diberikan oleh Allah kekuatan. Karena ternyata ketika Allah menciptakan kita lemah, Allah tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan lemah terus. Tetapi ternyata Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka lemah, Allah berikan kekuatan kepada mereka, yaitu adalah kekuatan yang besar bagi orang yang beriman. Jadi kemudian apa kekuatan yang Allah berikan kepada kita? Ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, Allah ciptakan bagi kita sebuah syariat yang indah yang bernama doa. Dan doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min, sesungguhnya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu membuka pintu langit, karena sesungguhnya fisik kita tidak mampu menjangkau untuk membuka pintu langit, maka sesungguhnya cara Allah mengajarkan kepada kita, ketika Allah ciptakan antum dalam keadaan lemah, Allah syariatkan kepada antum untuk kemudian berdoa. Karena doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, dan senjata itu mampu membuka pintu langit, mendapatkan apa yang antum inginkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Jadi masya Allah ya. Jadi ternyata doa itu bukan perkara yang biasa. Tapi doa itu dikatakan oleh Nabi dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau dalam riwayat yang sahih, walaupun terjadi perbedaan di antara riwayat hadis ini, tapi tidak menghilangkan maknanya. Ketika Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min, sesungguhnya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Berapa banyak Allah kemudian memberikan contoh kepada kita, orang-orang yang lemah kayak kita, tetapi ketika mereka menitipkan harapan kepada Allah di pintu-pintu langit, ketika dia sadar bahwasanya dirinya lemah, dirinya rapuh, dirinya tidak kokoh, lalu kemudian dia menitipkan harapan kepada pintu langit di dalam doa, Allah berikan apa yang mereka minta ketika mereka itu sudah berdoa kepada Allah. Karena ternyata doa itu meninggikan derajat antum, sesungguhnya doa membuka pintu langit, dan dengan doa Allah itu menurunkan pertolongan kepada hambanya. Jadi masya Allah, kita tidak perlu menjadi superman untuk mendapatkan apa yang kita mau. Karena itu hanyalah ada dalam dunia fantasi. Kita tidak perlu menjadi Batman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena itu tidak akan pernah terwujud. Tetapi sesungguhnya antum akan mendapatkan kekuatan ketika antum senantiasa bersandar kepada Allah yang maha kuat. Dan cara antum bersandar yaitu adalah dengan antum merangkai doa kepada Allah supaya Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan antum. Inilah masya Allah betapa dahsyatnya kekuatan doa. Karena sesungguhnya banyak perkara-perkara yang asalnya dipikir oleh manusia susah terjadi, sulit terjadi, tapi ternyata bisa berubah dengan doa. Karena sesungguhnya dengan doa itulah yang menjadi anak tangga untuk membuka pintu langit, dan Allah menurunkan apa yang menjadi kebaikan dalam hidup kita. Karena banyak orang yang hari ini ketika dia skeptis memandang kehidupannya di depan, kemudian dia lalai untuk berdoa. Lalu kemudian ketika dia lalai untuk berdoa, bukan hanya dia dimarahi oleh Allah, tetapi sesungguhnya ketika dia lalai untuk berdoa kepada Allah, kerapuhan dan kelemahan dirinya menjadi bertambah-tambah ketika dia meninggalkan doa. Bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan kepadamu ketika antum tidak pernah berdoa kepada Allah mendapatkan kebaikan di dalam hidup kita. Inilah yang menjadikan kita
lalu mengartikan apa sih artinya membuka pintu langit. Dalam tema yang kita bahas, artinya itu doa itu membuka pintu langit. Doa itulah yang kemudian akan menjadikan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah. Doa itulah yang akan menjadikan kita terpupuk rasa keyakinan kita di dalam hidup. Seberat apapun antum menjalani kehidupan, antum harus sadar bahwasanya antum bersandar kepada Allah Zat yang Maha Kuat, dan Allah akan turunkan pertolongan ketika antum berdoa kepada Allah dengan cara yang benar. Apa sih yang kita khawatirkan? Kalau kemudian walaupun kita lemah, tapi kita bersandar kepada Allah, hidup antum tenang harusnya. Mari kita belajar dari penjual buah yang pernah saya lihat fotonya. Dari wajahnya itu orang Afrika. Ada penjual buah, hitam legam, pakaiannya compang-camping biasa. Kalau kita tidak bisa, kita akan tekan compang-camping. Biasa banget. Gerobaknya biasa. Bannya terbuat dari kayu, bukan terbuat dari karet. Sebagaimana para gerobak atau sebagaimana gerobak di Indonesia. Tapi yang menarik, gerobak buah yang hanya beberapa gelintir buahnya itu, kemudian ada yang memfoto dan ada sebuah tulisan menggambarkan bagaimana kekuatan yang dimiliki olehnya ketika dia jualan buah. Antum tahu tulisan apa yang ada di gerobaknya? Tulisan itu mengatakan, "Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani?" Saya itu bagaimana takut jadi miskin kalau saya itu adalah hambanya Allah yang maha kaya. Jadi masya Allah tulisan itu walaupun ditulis ringkas, tapi menggambarkan makna yang sangat dalam. Antum miskin, antum lemah, antum tidak punya apa-apa. Betul, sepakat kita bahwasanya kita ini lemah. Sepakat bahwasanya kita tidak punya kekuatan apapun. Tapi sepakat pula bahwasanya orang yang beriman, ketika dia lemah tidak punya apa-apa, dia punya sandaran yang maha kuat, yaitu adalah Allah. Makanya orang yang faham tentang sifatnya Allah itu luar biasa, memberikan ketenangan betul dalam hidup. Ya, kalau anak preman saja sering merasa tenang betul. Berani nantang preman-preman yang fisiknya lebih besar. Kenapa? Karena bapaknya preman. Saya pernah melihat itu preman di Solo, kecil badannya, kurus, langsing. Kalau boleh saya katakan tungkring kalau bahasa Jawanya. Tapi ketika saya lihat dari kejauhan itu berani nantang-nantang preman-preman yang gede. Ikhwan yang saat itu menjemput saya untuk satu kegiatan, saya ngomong, "Itu siapa?" "Itu preman sini, Ustaz." "Lu badannya kecil kayak gitu." "Oh, jangan dilihat kecilnya, Ustaz. Bapaknya itu seniornya preman di sini." Maka kemudian dia berani nantang ke siapapun. Kenapa? Saya yakin karena dia itu kemudian punya perasaan, bapak saya preman, kalau ada sesuatu yang menimpa saya, bapak saya pasti akan membela. Masya Allah. Saya tuh mikir sederhana, masya Allah, kalau anak preman saja hanya karena bapaknya preman kemudian dia merasa tenang dalam hidupnya, bahwasanya dia tidak kemudian takut dan gentar menghadapi preman-preman yang dia temui, apalagi orang yang beriman ketika dia punya Allah. Persis kayak pedagang buah tadi. Apa sih yang kita takutkan? Walaupun kita lemah, tapi kita bersandar kepada Allah. Masalahnya, yakin kamu kepada Allah itu berapa persen? Ya. Kemudian ditambah lagi, disitulah kita mengerti, masya Allah, ketika kita bersandar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, buka pintu langit atas semua masalah dalam kehidupan kita, dan tidak ada cara untuk membuka pintu langit ketika kita ingin mendapatkan pertolongan darinya, kecuali adalah dengan doa. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW sampai berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika kemudian mengatakan bagaimana keutamaan doa yang luar biasa, sampai kemudian beliau itu mengatakan, "Laisa hunaka syai'un alzamu indallahi illa doa." Tidak ada perkara yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Karena ternyata dengan doa memberikan kekuatan besar dalam kehidupan kita, mengangkat antum dari lemahnya diri antum, mengangkat antum dari rapuhnya dirinya antum, mengangkat antum dari kefakiran antum ketika antum berdoa kepada Allah, dan Allah menyempurnakan pertolongan dan kekuatan untuk kita. Rasul tidak pernah meninggalkan doa. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih dan riwayat yang sahih, Rasulullah SAW itu pernah berdoa dari habis asar sampai kemudian menjelang maghrib. Kenapa Rasulullah berdoa sebanyak itu? Karena Nabi tahu dirinya itu lemah dan tidak ada pertolongan yang diminta olehnya kecuali hanya kepada Allah. Ikhwan, dari habis asar sampai maghrib coba.
Padahal kita ini sering berdoa 5 menit, 10 menit sudah bingung. Doa apa lagi yang kita minta sama Allah? Tapi ternyata Rasulullah pernah berdoa panjang, betul. Dan itu kemudian beliau lakukan dari habis asar sampai kemudian menjelang maghrib. Doa itu pula yang kemudian merubah yang mustahil menjadi mustajab kalau orang itu berdoa. Bukankah Rasulullah SAW ketika dalam perang Khandaq? Saat itu kemudian kota Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikun. Di mana saat itu para sahabat itu sudah kemudian tertahan di kota Madinah dan mereka hanya mengandalkan parit-parit yang mereka bangun untuk menahan laju serangan orang-orang musyrikun. Di mana disebut dengan perang Ahzab, antum tahu, karena itu perang koalisi, berkumpulnya semua kabilah yang mereka benci kepada Nabi dan para sahabat dan mereka bersekutu besar-besaran sampai orang Yahudi pun akhirnya berkhianat dalam perang Ahzab karena sesungguhnya saat itu perang yang sangat besar salah satunya adalah perang Ahzab. Ketika pertolongan Allah tampaknya jauh, Rasulullah kemudian melazimkan sebuah doa. Allahumma ya munzilal kitab wa sari'ul hisab. Wahid zat yang menurunkan Alkitab dan mempercepat hisab. Allahumma zuhum. Ya Allah, kemudian seranglah mereka, guncangkanlah mereka. Rasulullah SAW baru saja menyelesaikan doanya, tetapi Masya Allah, Allah kemudian langsung turunkan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat. Allah kemudian jadikan orang-orang musyrikun yang saat itu kemudian mengepung kota Madinah dihancurkan oleh Allah, diporak-porandakan oleh Allah dengan angin yang dikirimkan oleh Allah, dan Rasulullah terbebas dari kepungan orang musyrikun karena pertolongan Allah ketika Nabi menitipkan harapan ke pintu langit dalam doa yang dia panjatkan. Itu loh yang saya katakan, doa itu mampu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Karena sesungguhnya banyak perkara-perkara yang sifatnya itu kelihatannya mustahil, tapi betul-betul kemudian akhirnya terjadi peristiwa itu disebabkan karena doa yang dipanjatkan. Sebagaimana kemudian kita juga pernah melihat Muhammad bin Wasil, salah satu kemudian ulama yang kemudian doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Ketika di dalam peperangan komandannya mencari Muhammad bin Wasil karena dia tahu doanya itu sering dikabulkan oleh Allah, maka kemudian ketika tentara yang melihat Muhammad bin Wasil cerita kepada komandannya, Muhammad bin Wasil lagi memegang tombak dan dia berdoa, apakah perlu saya panggil dia untuk saya hadirkan kepadamu? Komandannya itu berkata, biarkan Muhammad bin Wasil berdoa. Doanya Muhammad bin Wasil itu mengalahkan 1000 tombak dan 1000 jagoan di dalam peperangan. Masya Allah, inilah kemudian kekuatan doa. Jadi Masya Allah, ini yang kemudian akan kita bahas. Supaya kemudian kita punya kekuatan besar dalam kehidupan kita untuk membuka pintu langit. Karena kehidupan kita ini akan banyak melewati ujian dan musibah yang tidak pernah terduga dan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Kalau kemudian kita sadar bahwasanya panggung kehidupan kita banyak sekali melewati perkara-perkara berat dalam hidup ini, Masya Allah, maka kemudian banyaklah engkau berdoa kepada Allah dengan doa yang benar, supaya kemudian ketika engkau melewati ujian dan musibah yang menghampiri dirimu, Allah tolong dirimu, Allah angkat kemuliaanmu ketika engkau berdoa dengan doa yang benar. Inilah yang menjadikan kita membahas dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita membuka pintu langit dengan doa, bagaimana doa yang benar, bagaimana kemudian kita menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah, bagaimana di dalam kita berdoa. Karena ternyata meminta kepada Allah itu pun ada cara yang harus kita perhatikan. Ketika antum memohon kepada Allah, ada akhlak yang antum harus perhatikan. Kalaulah kita meminta kepada manusia, kita ternyata terikat dengan tata cara yang benar ketika meminta, baru kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Terlebih lagi kepada Allah, akhlak yang harus diketahui oleh seorang muslim bukan hanya akhlak di dalam masalah dia tawakal, bukan hanya akhlak ketika dia ridho terhadap takdir, tapi di antara akhlak yang harus dipahami oleh seorang muslim, akhlak yang harus dimengerti olehnya bagaimana dia berdoa. Karena Masya Allah, kalau kita tidak ngerti masalah doa, kita khawatir kita akan jatuh di dalam kesyirikan sebagaimana kesyirikan orang-orang musyrikun Quraisy. Kalau kita perhatikan orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu apakah menyembah kepada Allah? Menyembah kepada Allah. Apakah mereka kenal Allah? Kenal dengan Allah. Mereka apakah mengetahui Allah? Mereka mengetahui Allah.
Tapi kenapa mereka ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kaum yang berbuat syirik? Karena mereka kalau berdoa, mereka berdoa kepada patung yang mereka sembah dan mereka berdoa pula kepada Allah. Ini loh yang menjadikan Allah akhirnya menetapkan kesyirikan kepada orang-orang Quraisy ketika mereka tidak menerima kemurnian ibadah di dalam doa. Jadi ternyata Masya Allah, jangan remehkan doa. Karena ternyata banyak orang yang terperosok di dalam kesyirikan itu disebabkan karena doa. Ketika orang tidak mengerti bagaimana akhlak meminta kepada Allah, jatuh, terperosok dia di dalam kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan Abu Jahal, kesyirikan Abu Lahab, kesyirikan mereka adalah kesyirikan di dalam masalah doa. Hanya karena gak ngerti tentang doa, tetapi kemudian menjadi rugi dunia dan di akhiratnya. Maka sebelum kita kemudian membahas doa, maka kita harus paham syariat doa itu kemudian membedakan kita, dan kita dapat mengetahui perbedaan antara khalik dengan makhluk. Jadi kalau orang itu kemudian sudah berdoa, maka sesungguhnya akan ketahuan apa itu perbedaan antara khalik dengan makhluk ketika kita memahami doa itu. Apa perbedaan antara khalik dengan makhluk ketika mengkaitkan masalah doa? Masya Allah, di situ kita akan mengetahui betapa besarnya Allah itu memberikan nikmat dalam kehidupan manusia. Makhluk, kalaupun kita katakan fulan itu dermawan, sedermawan apapun yang dinamakan makhluk, maka sesungguhnya makhluk itu pasti punya sifat bakhil. Itu makhluk. Bapak minta sama orang yang katanya dermawan, bapak ketuk pintunya satu kali, dia akan ngasih bantuan ke bapak karena orangnya dermawan. Hari yang kedua kita tes, datang lagi ke tempat yang sama, ngomong, pak saya butuh lagi. Mungkin dia ngasih, masih senyum, karena baru dua kali yang tuh minta. Yang ketiga, ketok pintunya lagi hari yang ketiga, kok masih sama orangnya, jamnya pun sama mintanya, senyumnya sudah berkurang beberapa inci. Lalu kemudian tetap dikasih, walaupun kemudian dalam hatinya, ini jangan-jangan besok minta lagi nih. Hari yang keempat antum datang lagi, mengetuk pintunya lagi, maka kemudian mungkin dia sudah hilang senyumnya, walaupun masih dikasih. Hari yang kelima antum datang kepadanya, mungkin orang itu akan berkata, pak, pak, buat mintanya itu jangan saya terus, yang lain itu loh. Kenapa? Karena sebaik apapun dan sedermawan apapun manusia, manusia itu punya sifat bakhil. Itu manusia. Pantas kalau Abdullah bin Mas'ud ketika beliau tawaf, maka beliau itu kemudian berlindung dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udhu bika minasyuh. Ya Allah, aku berlindung diri dari penyakit syuh. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Kalau syuh, sama dirinya sendiri aja bakhil. Dia rela, tidak dapat apa-apa, hanya untuk melihat uangnya banyak. Sama dirinya bakhil, apalagi sama orang, itu syuh. Itulah sifat dasar manusia, bahwasanya manusia itu punya sifat bakhil. Makanya kalau kita mendapati ada orang yang komentar, fulanah itu dermawan, ibu itu adalah orang yang baik, sering ngasih bantuan. Sebaik apapun orang di dalam dermawan, sebaik apapun orang ketika memberikan bantuan, sesungguhnya dia tetap ada batasnya. Terus-terusan diminta, maka kemudian akan hilang senyumnya dan hilang rahmat di dalam hatinya untuk ngasih. Kenapa? Itulah sifat dasar manusia. Bakhil itu menguasai sebagian dari jiwa kita. Beda dengan Allah. Allah itu kemudian Masya Allah zat yang sempurna, bukan hanya di dalam masalah rahmatnya, tetapi juga rahmat, tapi sempurna di dalam permintaan yang dikabulkan olehnya. Antum semakin banyak meminta kepada Allah, justru Allah itu semakin senang. Kalau antum meminta kepada selain Allah, Allah murka, sebagaimana Allah murka kepada orang-orang musyrikun ketika dia meminta kepada Hubal, Lat, Uzza, Allah murka. Tetapi semakin antum meminta kepada Allah, Masya Allah, semakin Allah itu cinta kepada orang yang sering meminta kepadanya semata, dan tidak meninggalkan beliau, dan tidak meninggalkan Allah di dalam memohon dan meminta. Kenapa? Karena itulah kita mendapati perbedaan antara khalik dengan makhluk. Makhluk, sebanyak apapun antum minta, ketika dia punya sifat dermawan, satu waktu akan marah kepada antum ketika antum meminta terus-terusan kepadanya. Lawang suami istri aja kadang-kadang masih bakhilnya kelihatan kok. Minta dong disuapin, satu kali, dua kali istrinya masih senyum. Piringnya mau habis, suaminya masih minta disuapin. Pasti akan ngomong, lah saya makannya kapan mas? Karena apa?
Karena itulah sifat dasar manusia bakhil, walaupun kamu istrinya, walaupun kamu suaminya. Kenapa? Karena itulah yang kemudian mendominasi sifat manusia. Beda dengan Allah. Antum minta pagi, antum minta siang, antum minta duha, masya Allah, Allah terima. Padahal kalau kita minta kepada manusia, masya Allah, kalau kita minta kepada manusia, kadang-kadang kita harus memperhatikan waktunya. Itu bedanya lagi antara khalik dengan makhluk. Coba kalau antum minta kepada suami antum jam 3, maka kemudian pasti suami kita akan marah, jam 3 minta apa sih, mbok ngomongnya besok pagi apa enggak bisa. Karena ternyata kalau minta sama manusia, perhatikan waktunya. Jangan sampai ibu-ibu minta kepada suaminya, suaminya baru pulang, kena macet 4 jam, baru buka pintu, mas tolong ya, ambilkan ini atau kemudian belikan ini. Masya Allah, mungkin suaminya akan marah. Kenapa? Dia keletihan, baru letih, baru masuk rumah, kemudian sudah diminta. Jadi masya Allah, ternyata terjadi perbedaan nyata, jauh antara kemudian sang khalik dengan sang makhluk di dalam masalah doa. Disitulah kita mendapati betapa luasnya Allah itu mengabulkan doa bagi setiap hambanya, dan Allah zat yang tidak pernah letih di dalam kemudian memberikan apa yang dimohonkan oleh manusia ketika manusia itu memohon hanya kepadanya. Mari kemudian akhirnya kita bahas dulu bahwasanya dikatakan doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita sepakat bahwasanya doa itu adalah perkara untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah. Bahkan kalau antum bingung, antum salat istikharah, antum berdoa kan dalam salat istikharah, antum bingung nih, wanita mana yang saya nikahi? Handphone mana yang saya harus beli? Rumah mana yang saya harus kemudian pilih? Kapan saya akan umrah? Antum diperintahkan dan disyariatkan untuk kemudian membuka pintu langit dalam istikharah. Istikharah itu apa bedanya dengan salat sunnah yang lainnya? Ada doa istikharahnya. Maka mari kemudian kita membahasnya. Apa itu ketika Rasulullah maknanya mengatakan ad-doa huwal ibadah? Doa itu ibadah, itu artinya apa? Karena banyak di antara kita sering mengatakan doa itu ibadah. Betul. Rasulullah kemudian menyampaikan ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sekarang mari kita maknai artinya doa itu ibadah itu apa? Apa yang kemudian, apa artinya doa itu ibadah? Ada yang tahu? Diam betul ini. Hening kalau ditanya. Antum akhi, apa artinya doa itu ibadah? Belum tahu. Bapak yang pakai baju putih? Enggak, bapak yang putih. Kalau yang belakang bapak merah. Apa artinya doa itu ibadah? Belum tahu juga. Kalau ibu-ibunya, khusnudon juga tidak tahu kelihatannya. Kita sering mendengar kata doa itu ibadah. Apa sih artinya bahwasanya doa itu ibadah? Ini harus kita pahami dulu. Maka kemudian para ulama menjelaskan, doa ketika dikatakan bahwasanya doamu itu adalah ibadahmu kepada Allah, satu, artinya adalah berarti doa itu tauqifiyah. Doa itu adalah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kemudian kita sepakat bahwasanya mengatakan doa itu adalah ibadah, berarti doa itu tauqifiyah. Berarti kalau kemudian artinya tauqifiyah, berarti semuanya itu ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Tidak boleh bagi kita kemudian merekayasa, membuat kreasi-kreasi yang baru di dalam kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Doa itu ibadah dan ibadah itu artinya tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Kembalinya kepada Allah dan Rasul. Jadi kemudian ketika kita mengerti bahwasanya doa itu ibadah, jangan coba-coba deh untuk membuat syariat-syariat tandingan yang telah dicontohkan oleh Nabi di dalam kita berdoa. Karena sesungguhnya pemilik kebenaran Islam itu adalah Allah dan pemilik sunnah itu adalah Rasul. Maka kembalikan agamamu kepada Allah dan Rasulnya ketika kamu itu berdoa kepadanya. Karena banyak hari ini praktek yang terjadi adalah doa tetapi tidak merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rusak. Kamu tidak akan pernah diterima oleh Allah walaupun berbuih lidahmu dan lisanmu ketika kamu mengangkat tangan di dalam berdoa. Tapi kalau apa yang kamu minta kepadanya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhai, ya tidak akan diterima oleh Allah. Saya masih ingat dulu, ada beberapa ikhwan adik kelas itu ngomong ke saya, Ustaz, kita mau ngadain proyek daurah dakwah, tapi kekurangan dana. Tolong rekomendasikan
perusahaan yang bisa kita datangi ya Ustaz, untuk kita mintain dana untuk membantu dakwah kita di pedalaman. Saya kasih itu rekomendasi beberapa kantor yang saya ngajar, dan memang di situ ada dana untuk membantu proyek-proyek dakwah. Beberapa lama tiba-tiba di adik kelas saya di Fakultas Syariah nelpon, "Ustaz, ditolak." "Loh kok ditolak, Ki? Biasanya enggak pernah ditolak kalau di kantor tersebut." "Ya sudah, saya telepon dulu beliaunya yang kemudian bertanggung jawab." Saya telepon kemudian beliau, dan kemudian beliau mengatakan, "Iya Ustaz, sudah datang, sudah masuk, tapi Masya Allah ternyata yang menerima mengatakan proposalnya itu tidak sesuai dengan standar. Kalau bisa Ustaz kasih tahu ke adik-adik kelas antum itu supaya memperbaiki proposalnya sesuai dengan standar. Insya Allah nanti akan diterima dan mudah." Masya Allah. Di situ kita ngambil faedah apa? Masya Allah, ternyata kamu, antum, ketika kemudian membuat proposal itu salah, bisa jadi aliran dana itu tidak akan turun ketika proposal kita ini salah. Makanya Masya Allah, doa ketika dikaitkan itu adalah ibadah. Berarti ketika itu dikaitkan ibadah, jangan coba-coba deh untuk kemudian merekayasa doa ataupun membuat syariat yang baru di dalam doa, membuat syariat tandingan di dalam doa. Karena itu yang akan merugikan dan tidak akan pernah menjadikan kita diterima oleh Allah permohonan kita. Ya, makanya kembalikan kepada cara Rasul. Ya. Karena banyak orang yang kemudian berdoa dengan cara yang salah. Ada yang berdoa di puncak gunung, nyepi dia di dalam-dalam gunung, kemudian dia meninggalkan keluarganya sampai beberapa bulan atau beberapa hari. Karena dia menyangka ketika dia nyepi ke dalam gua, doanya akan cepat dikabulkan. Kata siapa? Ada yang menyangka kalau kemudian kita umrah di Jabal Rahmah, bahwasanya kalau menuliskan nama di Jabal Rahmah, nanti nama yang ditulis di situ maka kemudian akan menjadi kemudahan untuk mendapatkan jodoh sesuai dengan nama yang ditulis. Masya Allah. Makanya kalau kita ke Jabal Rahmah itu nama orang Indonesia semuanya. Rini dan Paijo itu semuanya orang Indonesia. Masya Allah, memalukan itu. Padahal apakah pernah Rasulullah SAW itu kemudian memerintahkan antum kalau ingin dapat jodoh tulis itu nama di Jabal Rahmah? Tapi karena orang itu sukanya apa? Merekayasa. Mereka berpikir bahwasanya di tempat itu Nabi Adam dan Hawa itu bertemu. Oh, berarti kemudian kalau kita nuliskan nama nanti akan ketemu dengan nama yang ditulis di situ. Loh, sejak kapan Allah itu diatur jodohnya manusia dengan apa yang antum tulis di Jabal Rahmah? Tapi karena orang enggak paham, bagaimana? Jadi ternyata itu menunjukkan kualitas bahwasanya banyak masyarakat hari ini sepakat bahwasanya kalau kita butuh sesuatu minta sama Allah. Tapi banyak di antara kita itu tidak paham bahwasanya doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu tata caranya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya? Ada yang kemudian membuat syariat beda sendiri, yaitu syariatnya apa? Syariatnya kemudian membuat doa-doa yang panjang sampai kemudian harus dikhususkan berapa kali ratus atau berapa ratus kali dan berapa ribu kali. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan itu. Ada lagi, ini fakta yang saya lihat beberapa pekan yang lalu, saya kurang lupa, maaf kalau saya salah, satu beberapa pekan atau satu bulan yang lalu, di sebuah televisi nasional, Pak, ketika saya sarapan kemudian di layarnya ada televisi pagi-pagi, ada acara Islam di sebuah televisi nasional. Sang dai pemateri menyampaikan tentang doa. Ditanya sama jamaahnya, "Pak Ustaz, kalau kita menagih hutang ternyata susah orang yang hutang sama kita untuk bayar. Doa apa yang kemudian kita harus ucapkan, Pak Ustaz?" Sang Ustaz dengan entengnya itu menjawab gini, "Dibacakan surat Al-Lahab. Datangi rumahnya, usap kusen pintunya dan kusen jendelanya." Masya Allah, saya tuh mikir aja, surat Al-Lahab itu apa hubungannya dengan hutang? Dada. Tapi saya gak berani untuk langsung memutuskan. Saya pulang, saya buka, coba-coba untuk membuka dalam tafsir. Emang ada ya surat Al-Lahab itu untuk kemudian menagih hutang? Semua rata-rata tafsir yang saya buka, surat Al-Lahab itu bercerita tentang siapa? Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Jangan bilang Nyonya Lahab ya. Siapa istrinya Abu Lahab? Masya Allah, penduduk neraka tidak paham, apalagi penduduk surga ini.
Istrinya Abu Lahab itu di neraka atau di syurga? Di neraka. Sekarang saya tanya istrinya siapa itu? Jangan bilang Ummu Lahab juga. Ummu Jamil. Dan di situ menceritakan tentang apa yang Allah akan kenakan dan Allah akan berikan azabnya kepada Abu Lahab. Tidak ada sedikit pun satu riwayat yang saya baca yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab itu, surat Al-Lahab itu dibaca untuk menagih hutang. Masya Allah, apalagi ditambah lagi dengan mengusap-usap pintu orang yang berutang sama kita. Masya Allah, tidak ditangkap satpam aja sudah alhamdulillah itu. Masuk kita datangi, kita usap-usap kayak gitu. Tapi Masya Allah, saya itu makdek. Kenapa? Karena itu diucapkan di televisi nasional, minimal ratusan ribu orang itu melihatnya. Dan orang yang hadir di studio, itu kemudian manduk-manduk, ngangguk-ngangguk. Coba Masya Allah, inilah yang kita khawatirkan. Bahwasanya ketika kita tidak memahami bahwasanya doa itu ibadah, banyak orang yang menjadikan doa itu bersumber kepada nafsunya dan bersumber kepada pribadinya. Padahal doa itu ibadah, artinya ittiba kamu kepada Nabi itu penting untuk kamu perhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, artinya bahwasanya doa itu ibadah itu apa? Artinya ketika diartikan bahwasanya doa itu ibadah, para ulama lalu kemudian menerangkan, berarti antum semakin banyak antum berdoa, maka semakin besar pahala yang antum dapatkan ketika antum itu berdoa. Karena apa? Doa itu ibadah. Kalau dikatakan bahwasanya doa itu adalah ibadah, berarti semakin banyak antum meminta kepada Allah, lah semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Contoh gampangnya gini, sholat itu ibadah. Berarti semakin banyak antum sholat dari yang wajib yang ditambah dengan yang sunnah, berarti kemudian semakin banyak antum sholat semakin banyak pahalanya. Sujud itu ibadah. Berarti kalau antum banyak sujud dan lama sujudnya, berarti kemudian antum banyak pahalanya. Sama Nabi bersabda dengan lisan beliau yang mulia bahwasanya doa itu ibadah. Kalau kemudian Nabi sudah menegaskan bahwasanya doa itu adalah ibadahnya kita kepada Allah, berarti antum harus sadar, semakin banyak antum meminta kepada Allah, semakin banyak pahala yang antum akan petik panennya ketika pada waktu hari kiamat. Masya Allah, kapan lagi Pak? Sudah minta, dikasih, ditambah lagi pahala. Bukan kalau bukan di doa itu. Padahal kalau kita sujud, lebih berat. Kalau kita minta kan lebih ringan. Kalau kemudian kita rukuk lebih berat. Tapi kalau kita hanya berdoa, Masya Allah sudah jadi pahala. Makanya ada sebuah riwayat yang diterangkan dari Rasulullah. Ada seseorang yang kemudian dihisab. Ketika dia sudah selesai dengan semua urusan hisabnya, tiba-tiba Allah itu menambah berat mizan kebaikan dia. Ketika ditambahkan mizan kebaikannya, ditambahkan berat oleh Allah, kemudian orang ini berkata, apa yang tersisa dari amalku sampai ditambah berat lagi amal kebaikanku? Lalu kemudian dijawab, bidu'aikum, ini adalah karena doa-doamu ketika di dunia. Allah jadikan doamu tidak dikabulkan di dunia, tetapi dijadikan oleh Allah dirubah menjadi pahala, dan itu yang memberatkan mizan kebaikanmu ketika ditimbang oleh Allah. Coba Pak, Masya Allah, itu kan berarti luar biasa. Karena ternyata doa itu ditambahkan oleh Allah menjadi pahala yang memberatkan amal kebaikan kita. Ya, kita minta misalkan kita mendapati ada sebuah mobil bagus, kita berdoa, ya Allah, kalau saya punya mobil itu saya akan pakai untuk di jalan Allah. Kalau Allah tidak memberikan antum mobil tersebut di dunia, Allah ganti permohonan antum menjadi pahala di akhirat. Antum melihat ada orang yang hafid Quran, suaranya merdu betul. Karena kita tahu kan, Allah itu paling senang dengan orang yang mereka membaca Quran. Ketika bacaan Quran mereka itu merdu dan bagus. Bukan hanya Allah, malaikat saja senang sama orang yang membaca Qurannya itu bagus. Makanya dalam satu riwayat, Usaid bin Khudair sedang membaca Quran, lalu di atas langit, muncul warna putih. Semakin banyak beliau membaca, semakin tampak warna putihnya itu semakin terang. Semakin banyak beliau membaca, semakin terang langit-langitnya itu. Kemudian kuda yang beliau miliki itu bergejolak, kemudian lompat-lompat. Anaknya tidur di sampingnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Karena Usaid bin Khudair itu takut kuda itu akan menendang anaknya,
Usaid bin Khudair menghentikan bacaan Qur'annya. Pagi harinya Nabi bersabda kepada Usaid bin Khudair, coba tadi malam kamu teruskan membaca Qur'an, kamu akan mendapati malaikat turun di atas muka bumi dan akan kelihatan oleh seluruh manusia. Kita misalkan lihat nih, ada seorang ikhwan, bacaan suaranya bagus, gak kayak kita yang cempreng. Saya lah, bukan kita. False. Adzan aja menjadikan orang akhirnya tidak ingin datang ke masjid karena suaranya jelek. Lalu kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah suara yang bagus, kemudian kita berkata, ya Allah, kalau suara saya bagus, saya tidak ingin jadi penyanyi. Saya ingin jadi muadzinmu, ya Allah, untuk memanggil manusia supaya datang ke rumahmu, ya Allah, menegakkan sholatmu, masya Allah. Kalaupun antum tidak diberikan suara yang bagus sampai antum meninggal, tetap suara antum itu false. Antum akan diberikan pahala oleh Allah kelak di akhirat, menggantikan permohonan antum yang tidak dikabulkan di dunia. Karena apa? Doa itu ibadah. Berarti semakin banyak antum meminta kepada Allah, maka semakin besar Allah itu memberikan pahala. Maka beruntunglah orang yang banyak berdoa dan banyak meminta kepada Allah. Tolong ya, jangan sampai kita kemudian terkena bisikan setan. Di mana di antara bisikan setan di dalam kita berdoa itu apa? Seringnya kita berkata begini, saya malu, sungkan kalau banyak minta sama Allah, membuka pintu langit untuk mengabulkan permohonan saya, karena amal saya masih segini-segini aja. Itu bisikan setan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika antum akhirnya menakar doa, menimbang doa dengan amalan, lalu antum merasa minder ketika berdoa karena merasa amalan antum sedikit, saya tanya, lalu antum akan berdoa kepada siapa kalau antum sungkan sama Allah? Makanya para ulama salaf lalu mengatakan, sesungguhnya doa itu ibadah. Artinya, bahwasanya ketika diartikan bahwasanya doa itu ibadah, maka fahami betul, doa itu ibadah artinya adalah sesungguhnya setiap antum banyak meminta kepada Allah, semakin besar pahala yang antum reguk dan antum petik dan antum panen kelak pada waktu hari kiamat. Coba hari ini, sudah banyak minta apa sama Allah? Ustaz, memang kita boleh minta apa saja, boleh minta apa saja. Hatta syash anak lihi ida ingkota'a. Sampai tali sandal kamu yang putus itu minta gantinya sama Allah. Sampai garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kenapa? Karena memang itulah yang Allah cintai ketika antum banyak berdoa kepada Allah. Sampai diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sampai Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yakhdhab alaihi. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang tidak pernah minta sama Allah, Allah itu justru marah kepada hambanya yang jarang minta dan tidak pernah minta sama Allah. Karena doa itu ibadah, dan antum tinggalkan, berarti antum meninggalkan ibadah. Jadi masya Allah, disinilah kita paham apa itu artinya doa itu ibadah. Satu, ketika antum artikan doa itu ibadah, jangan ngikutin syariat siapapun ketika berdoa kecuali kepada Allah. Makanya boleh enggak bagi kita membuat syair sendiri untuk berdoa? Enggak boleh. Karena apa? Karena doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sudah cukup dan mencakup seluruh kehidupan kita. Boleh kan Ustaz kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, bahasa ibu kandung kita? Boleh. Tapi ingat, antum enggak boleh untuk membuat syair yang panjang, di mana di dalam syair itu dimakruhkan apabila dipanjatkan untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Doa itu ibadah. Tidak boleh bagi kita mereka-reka ibadah, mereka-reka doa untuk kemudian kita ucapkan pada tempat yang tidak disyariatkan. Ya kan? Contoh masyarakat lagi yang ini, membaca sumum bukmun umyun kalau dikejar anjing, lalu kemudian menyangka dengan itu anjingnya nanti akan pergi. Apa hubungannya sumum bukmun umyun dengan dikejar anjing? Tidak ada. Tapi orang sudah melazimi bahwasanya itu diucapkan ketika dikejar anjing, padahal itu bukan tempatnya, tidak sesuai dengan ittiba. Yang kedua, doa itu merupakan ibadah. Artinya ibadah, berarti doa itu semakin banyak antum berdoa, semakin banyak antum meminta, jangan sungkan. Semakin banyak antum meminta kepada Allah, maka lembaran atau untaian doa antum akan menjadi lembaran pahala yang Allah akan beratkan pahala timbangan antum ketika antum banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kemudian kita melanjutkan tentang bagaimana kita berdoa, maka kemudian perhatikanlah ketika para ulama lalu menjelaskan apa yang harus kita prioritaskan di dalam kita berdoa. Ya. Karena ternyata ada beberapa doa yang penting
untuk kemudian kita jadikan menjadi alat kita untuk membuka pintu langit. Ya. Sebelum kita minta dunia, ada prioritas kita di dalam kita berdoa. Jadi ketika antum menitipkan harapan antum kepada Allah, sebelum antum meramaikan permohonan antum dalam masalah duniawi, sesungguhnya para ulama menjelaskan ada beberapa doa yang penting banget yang kita harus prioritaskan dan harus kita dahulukan ketika membuka pintu langit, yaitu adalah doa yang berkaitan tentang akhirat. Ketika kita bicara tentang doa yang berkaitan tentang akhirat, cakupannya apa saja? Setidaknya ada 5 hal yang kita harus dahulukan sebelum kita meminta tentang urusan duniawi. Ya. Sebagaimana di dalam kitab Syurutud Doa wa Mawani'ul Ijabah fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Di dalam kitab tersebut kemudian dibahas apa itu prioritas kita di dalam berdoa ketika membuka pintu-pintu langit supaya kita mendapatkan kebaikan. Maka sesungguhnya prioritasmu adalah kemudian mendahulukan permohonan akhiratmu sebelum kamu itu meminta permohonan duniamu. Kenapa ikhwan? Kita harus mendahulukan permohonan akhirat kita daripada dunia kita. Ya iya, wong dunia itu tempat kita untuk tempat kita meninggal kok, bukan tempat untuk tinggal. Kalau ini tempat kita meninggal bukan untuk tempat tinggal, ya jangan banyak-banyak minta perkara dunia karena pasti kita tinggalkan. Tapi mintalah yang banyak, permohonanlah yang banyak kepada urusan akhirat, karena diri akhirat itulah kita akan tinggal. Kalau antum ingin mendapatkan kebaikan akhirat, maka perbanyaklah antum dalam permohonan akhirat sebelum permohonan dunia. Ya, sekarang kita bahas apa 5 yang diprioritaskan di dalam kita berdoa sebelum kita berdoa tentang urusan dunia. 1, kira-kira apa? Kira-kira apa yang pertama, yang penting di dalam kita berdoa kalau berkaitan tentang akhirat? Ikhwannya sudah pada senyum karena kira-kira sudah memikirkan jawabannya. Antum akhi, apa kira-kira yang pertama kali yang paling penting ketika berdoa tentang urusan akhirat? Ya, apa? Bersyukur masuk surga. Iya, tapi bukan yang pertama. Ada yang tahu? Bapak, apa yang pertama kali yang paling penting ketika kita meminta kepada Allah dalam urusan akhirat? Diampuni dosanya. Iya, tapi bukan yang pertama. Coba Bapak dan Ibu pikirkan, di dalam surat, di dalam Al-Quran ada doa pertama kali yang Allah terangkan kepada kita. Kalau Bapak perhatikan dari Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas, ada doa yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita. Doa apa yang Allah ajarkan? Kalau kita ngurutkan sesuai dengan suratan Al-Quran, ada doa yang pertama kali Allah letakkan di dalam Al-Quran. Doa apa ini, ibu-ibu? Surat yang pertama kali di dalam Al-Quran itu apa? Al-Fatihah. Tidak usah dijawab, saya yakin pasti tahu jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau antum perhatikan, masya Allah, ternyata doa yang pertama kali ada di dalam Al-Quran itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya, masya Allah, doa yang paling penting ketika berkaitan tentang urusan akhirat itu apa? Yang nomor satu, minta petunjuk kepada Allah supaya Allah itu memberikan hidayah terus kepada kita. Kenapa? Hidayah itu kayak air, di mana kita senantiasa membutuhkan hidayah setiap waktunya. Siapapun yang namanya manusia itu pasti butuh air. Sebagaimana pula sebaliknya, siapapun dari manusia itu pasti membutuhkan hidayah. Makanya yang pertama itu apa? Hidayah. Kita minta jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus itu penting untuk kita minta? Kalau antum tidak mendapatkan jalan yang lurus, berarti apa? Berarti antum akan terpleset dari jalan Allah yang lurus. Berarti tidak ada tempat bagi orang yang terpleset dari jalan yang lurus kecuali adalah neraka. Makanya petunjuk itu penting. Apalagi ketika kita hidup pada zaman fitnah, yang hak kadang-kadang dibilang itu batil, yang batin terkadang kemudian itu dibilang hak. Makanya masya Allah, yang pertama minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wat tuqa wal ghina. Penting.
penting betul, supaya betul-betul ilmu yang kita dapatkan, petunjuk yang kita dapatkan, betul-betul petunjuk yang merujuk kepada Nabi. Karena ilmu yang kita butuhkan itu apa? Ilmu yang merujuk kepada Rasul, ilmu yang bernasab kepada Nabi. Kalau kita tidak mendapatkan itu, rugi. Dan kita tidak bisa kemudian membanggakan diri bahwasanya saya akan mendapatkan petunjuk dengan cara saya sendiri. Tidak bisa ikhwan, kalau bukan karena Allah, maka antum tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Lihat saja, apa kurang dekatnya Abu Thalib dengan Rasulullah. Tapi kalau memang Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Thalib, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah dan enggan untuk mengucapkan syahadat. Masya Allah, berta'aruflah dengan ilmu yang benar. Dan salah satu cara berta'aruf dengan ilmu yang benar dan petunjuk yang benar itu apa? Ya doa kepada Allah, supaya kita tidak salah memilih imam dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Allah, Rabbana apa? La tuzigh qulubana ba'da idh Allahumma hdini ilal iman. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada iman. Inilah yang penting untuk kita minta kepada Allah. Minta betul cahaya kitabullah, minta cahaya tauhid, minta cahaya sunnah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya petunjuk itu paling penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi itu pun meminta petunjuk kepada Allah dan meminta hidayah. Kenapa Nabi itu meminta hidayah? Karena Nabi mengerti betapa pentingnya hidayah dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Karena pertama kali yang akan ditanya oleh Allah yaitu adalah ilmu. Ilmu itu bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Ya, ini Masya Allah, yang pertama yang paling penting, minta hidayah. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah pertama kali di dalam Quran itu apa? Meminta hidayah. Yang kedua, yaitu adalah memohon supaya kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini penting, menjadi hamba yang pandai bertobat kepada Allah. Jadi sebelum kita meminta perkara-perkara yang sifatnya duniawi, mintalah kepada Allah supaya antum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena Allah mencintai kita bukan hanya karena banyak salatnya yang wajib ataupun yang sunnah. Karena Allah mencintai kita salah satunya ketika kita menjadi orang yang pandai bertobat kepada Allah dengan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dalam hidup. Siapa sih manusia yang lembaran kehidupannya itu bersih? Tidak ada. Ketika kita sadar bahwasanya lembaran kehidupan kita tidak ada yang bersih, karena yang bersih hanyalah Rasulullah. Kalau antum paham bahwasanya kita penuh dengan kebodohan, kita didominasi nafsu dan sering melakukan kesalahan, walaupun sudah datang ilmu kepada kita, Masya Allah, hapus goresan hitam dalam lembaran kehidupan amal kita dengan bertobat kepada Allah. Allah senang sama orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan sampai kena ke taswif. Apa itu taswif? Taswif itu merupakan salah satu panah beracun yang dimiliki oleh iblis, yang paling digandrungi oleh iblis. Apa itu taswif? Menjadikan manusia itu melambatkan taubat. Taubat setiap waktunya, minta kepada Allah setiap waktunya untuk supaya kita itu diampuni oleh Allah. Kenapa minta ampunan itu penting, Ustaz? Karena kalau antum sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, hisab antum menjadi ringan. Jadi Masya Allah, Sa'id bin Musayyib itu sampai berkata, berapa banyak orang yang beramal tetapi justru masuk ke dalam neraka, dan berapa banyak orang yang berdosa tapi masuk ke dalam surga. Tuh, ada orang yang beramal tapi masuk neraka, tapi ada orang yang kemudian berdosa tapi bisa masuk surga. Ketika Sa'id bin Musayyib mengucapkan ini, disampaikan kepadanya lima, kenapa orang yang beramal justru masuk ke dalam surga, dan kenapa pula orang yang kemudian berdosa malah masuk surga, dan orang yang kemudian beramal malah masuk neraka. Dia menjawab, karena berapa banyak orang yang beramal terus, tapi dia tidak sadar, hatinya riya dan sum'ah terus setiap waktunya. Yang diharapkan ketika dia beramal itu pujian terus. Amalnya, solihnya yang dia lakukan ketika hanya untuk mencari riya dan sum'ah, Allah bukakan pintu neraka kepadanya dan masuk ke dalam neraka. Tapi perhatikan sebaliknya, berapa banyak orang yang mereka berdosa, tapi karena dosa yang mereka lakukan menjadikan mereka takut kepada Allah, dan kemudian dia bertobat kepada Allah, justru dengan tobat yang dia kerjakan menjadikan Allah membukakan pintu surga kepadanya ketika dia bertobat kepada Allah atas dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Masya Allah.
Jadi Allah itu mencintai kita ketika kita menjadi orang yang bertobat. Makanya setelah kita meminta petunjuk, minta kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga yang menjadi prioritas kita di dalam kita berdoa kepada Allah? Yang ketiga itu meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka. Makanya kemudian mintalah kepada Allah. Kalau antum melewati ayat-ayat di mana ayat itu menceritakan tentang surga, berhenti sejenak minta surga. Kalau ayat yang antum baca adalah ayat yang menceritakan tentang neraka, berhenti sejenak. Lalu kemudian antum berlindunglah dari neraka. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya meminta surga dan berlindung dari neraka merupakan bagian dari prioritas kita di dalam doa. Allah akan berikan surga kepada orang yang senantiasa tidak pernah letih meminta surga kepadanya. Makanya kita menolak keras orang-orang yang mengatakan jangan beramal karena surga dan jangan beramal karena takut neraka, berarti tidak ikhlas. Loh, kata siapa itu? Sampai dibuat syairnya, kami adalah orang yang beramal bukan karena surga, bukan pula meninggalkan dosa karena neraka. Karena kami adalah orang yang beramal semata-mata karena ridhonya Allah. Itu membenturkan satu masalah yang seharusnya tidak perlu dibenturkan. Kenapa? Surga itu bagian ridhonya Allah dan neraka itu bagian dari murkanya Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meminta surga. Karena ada kalangan-kalangan sufi dalam tingkat yang ekstrim katanya, sampai-sampai kemudian mereka itu berkata, kami tidak apa-apa ketika dimasukkan ke dalam neraka asalkan mendapatkan ridhanya Allah. Ya tidak bisa. Sejak kapan neraka itu menjadi bagian dari ridhanya Allah? Minta tegas, minta langsung, to the point. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Setiap waktunya, Pak. Perbanyaklah langit-langit kehidupan kita itu untuk meminta surga selain kita meminta hidayah dan ampunan. Masya Allah, kalau Bapak ramaikan langit-langit kehidupan kita dengan meminta surga, kalaulah di antara doa kita meminta surga satu saja yang pas melewati waktu yang mustajab, bukankah kita menjadi orang yang beruntung? Allah langsung kasihkan surga kepada kita ketika apa? Satu permohonan surga kita itu melewati waktu yang mustajab. Masya Allah. Makanya kemudian meminta surga tidak boleh sungkan, tidak boleh malu. Ya Allah, saya tidak pantas di neraka, saya tidak kuat di neraka, tapi tidak pantas di surga. Lah terus di mana? Ya memang harus minta jelas. Tidak boleh bagi kita sungkan. Ya Allah Ustaz, Ustaz, lawang saya puasa sunnah aja masih jarang-jarang kok minta surga, tidak pantas. Lo kalau kamu tidak minta surga, terus di kapling mana kamu akan tempat nanti bertempat tinggal di akhirat? Minta ke surga dan jangan malu dan jangan sungkan sembari kita memperbaiki amalan dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena apa? Minta surga itu disenangi oleh Allah. Minta surga itu disenangi oleh Allah dan Allah kabulkan bagi orang yang senantiasa meminta surga. Tidak boleh sungkan, tidak boleh malu. Kemudian yang keempat, ya, yang keberapa? Empat. Yang keempat di antara prioritas kita di dalam doa itu apa? Yaitu setelah meminta surga, minta kepada Allah supaya kemudian diberikan cahaya istiqamah. Kenapa istiqamah itu penting? Ya, gimana istiqamah tidak menjadi penting? Karena sesungguhnya istiqamah itu adalah perkara yang besar dalam kehidupan kita. Istiqomah itu tidak lahir karena bapak dan ibu itu kuat, tapi istiqomah itu semata-mata karena pertolongan Allah. Makanya sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "A'dhamul karamati luzumul istiqomati." Sesungguhnya karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia, karomah yang paling gede ketika orang itu diberikan sikap istiqomah. Jadi Masya Allah, kalau ada orang yang hari ini menyisir kehidupannya, kok dia senantiasa istiqamah dengan perbuatan ketaatan? Ingat loh, istiqamah yang dia lakukan ketika dia menyisir kehidupan sampai meninggal dunia, itu semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita.
Makanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sebagaimana keterangan dari Ummu Salamah, yaitu adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang memutar balikan hati, putar balik hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Karena istiqomah itu harganya mahal. Berapa banyak orang yang asalnya bertabur iman belum menjadi jaminan akan bertabur iman ketika dia meninggal dunia. Ya kan? Belum tentu hari ini ketika kita itu beriman, kemudian ketika kita menutup mata di dalam ajal kita menjadi orang yang beriman. Kenapa? Hari esok siapa yang tahu? Kalau bukan karena pertolongan Allah yang menyelimuti kehidupan antum, antum tidak akan pernah mati menjadi orang muslim kecuali karena pertolongan Allah. Coba, apa kurang-kurangnya sejarah memberikan bukti kepada kita tentang orang yang terbukti secara meyakinkan gagal untuk istiqamah? Bal'am bin Bawra asalnya sholih, tapi matinya murtad. Rajul Unfuah sahabat Nabi, murtad. Ubaidillah bin Jahsy, murtad. Seorang muadzin pada zaman Imam Qurtubi, murtad. Padahal mereka di awal kehidupannya itu bertabur dengan iman, tapi apalah daya, mempertahankan istiqomah itu susah. Mendapatkan hidayah, gampang. Menjaga hidayah dengan istiqomah, susah, sulit. Dan hanya orang yang beriman, yang betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mampu untuk kemudian istiqomah. Kalau kita ngerti istiqomah itu berat dan susah, sulit dan berat, minta buka pintu langit untuk berdoa. Makanya Nabi ketika ditanya sama Ummu Salamah, kenapa sih ya Rasul doanya ke Allahumma ya muqallibal qulub terus? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi dalam riwayat Muslim, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari-jemarinya Ar-Rahman, Allah yang memutarbalikkan hati kepada hamba yang Allah kehendaki. Kalau tahu hati kita berada di antara jari-jemarinya Allah, minta sama Allah supaya hati kita diputarbalikkan di dalam ketaatan dan ibadah. Beruntung orang yang mendapatkan istiqomah. Karena Nabi saja ketika mendapatkan perintah istiqomah itu beratnya menjadikan rambutnya Nabi sampai beruban. Kenapa? Saking beratnya perintah istiqomah turun kepada Rasul. Ketika surat Hud diturunkan, fastaqim kama umirta, istiqomah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Imam Ibnu Katsir berkata, rambutnya Nabi beruban banyak ketika ayat itu turun kepada Nabi memerintahkan untuk istiqomah. Kenapa rambutnya Nabi sampai beruban? Karena Nabi tahu istiqomah itu merupakan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Minta sama Allah supaya diberikan istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atika. Ingat, satu doa mengalahkan 1000 tombak. Satu doa mengalahkan ribuan amunisi. Kalau kemudian kita sudah berdoa kepada Allah dan kita ingin istiqomah, istiqomah itu lahir bukan karena kekuatan kita, tetapi istiqomah itu lahir karena pertolongan Allah. Beruntung orang yang ditolong oleh Allah, karena karomah yang paling besar bukan ketika kita jalan di atas air, tapi karomah yang paling gede yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah sikap istiqomah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang kita minta kepada Allah, ya, di dalam kita kemudian berdoa, prioritas sebelum minta dunia itu apa? Yaitu yang kelima di dalam kita berdoa, yaitu adalah minta supaya kita diberikan husnul khatimah di dalam kematian kita, supaya wafatnya kita adalah wafat dalam keadaan yang paling manis, wafat dalam keadaan yang paling baik. Kenapa kok gitu Ustaz? Innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu ditentukan amal penutupnya. Segala amal ditentukan dengan amal penutupnya. Nah, kalau ibu dan saya, bapak dan anak, ditutup amal kita dan ajal kita ketika hidup di dunia, ditutup dalam keadaan beribadah, beruntung betul kita dunia dan akhirat. Kenapa? Berarti bapak dibenarkan segala amal ibadahnya ketika hidup sampai Allah wafatkan bapak dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang beribadah tampaknya secara zahir, tapi ketika diwafatkan dan dimatikan dalam keadaan berdosa dan bermaksiat, berarti seakan-akan Allah dustakan segala amal ibadahnya sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan berdosa dan maksiat.
segala amal itu ditentukan dengan amal penutupnya. Dulu saya itu bingung Pak memahami hadis ini, sampai saya mendapati penjelasan dari Syekh Husaimin. Kenapa sih segala amal ibadah itu ditentukan dengan penutupnya? Syekh Husaimin memberikan contoh gampang. Masya Allah ya, itulah samudra ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Syekh Husaimin kemudian mengatakan contohnya gampang, kayak antum sholat duhur. Sholat duhur, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga khusyuk, rakaat yang terakhir tidak khusyuk, saking tidak khusyuknya antum batal, kentut, ketawa. Maka tiga rakaat ketika khusyuk tidak dianggap oleh Allah. Tidak bisa kita nawar, ya Allah yang tiga tadi khusyuk ya, yang tidak khusyuk yang terakhir tok. Tidak bisa. Yang dua rakaat tadi saya belum kentut, yang kentut itu rakaat yang ketiga. Tidak bisa ditawar. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu ditentukan dengan penutupnya. Kalau kita ngerti segala amal kita ditentukan dengan penutupnya, Masya Allah, mintalah penutup ajal kita dalam keadaan yang baik. Karena sesungguhnya husnul khatimah itu pertolongan Allah, sebagaimana istiqamah itu pertolongan Allah. Dan siapa orang yang diberikan pertolongan oleh Allah di dalam ajalnya? Yaitu orang yang diberikan pemanis. Itu satu-satunya orang yang diberikan oleh Allah penolong dalam kematiannya, husnul khatimah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Imam Hakim, tetapi ditujui oleh Imam Al-Dhahabi. Rasulullah memberikan hadis yang gamblang, menggambarkan bagaimana keutamaan orang yang husnul khatimah. Rasulullah mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwafiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardha anhu jiyanuhu wa khalaqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah itu kalau cinta sama orang, Allah akan memberikan pemanis. Para sahabat tidak paham artinya pemanis itu apa? Kenapa orang yang Allah cintai dikasih pemanis? Nah, ini contoh. Ini orang yang Allah cintai, ini garis ajalnya. Kalau ada orang yang Allah cintai itu kemudian sudah mendekati garis ajal, tidak ada yang tahu tentang garis ajal seseorang kecuali adalah Allah. Kalau dia sudah mendekati garis ajalnya, kemudian yang tahu ini adalah Allah dan ini adalah hamba yang Allah cintai, maka kemudian Allah tidak biarkan dia menginjak garis ajalnya tanpa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah akan sibukkan manusia ini yang Allah cintai ini untuk melakukan amal salih, entah sujud, entah sholat, entah baca Quran, entah kemudian berdakwah, apapun itu. Ketika dia sudah sibuk dengan amal salih yang dia kerjakan, dia menginjak garis ajalnya, maka kemudian dia wafat ketika sedang sibuk beramal salih. Makanya matinya mati dalam keadaan yang manis, husnul khatimah. Masya Allah. Di situ kita paham, kita bisa merencanakan banyak urusan dunia, tapi tidak bisa merencanakan kematian kita. Karena yang mampu memberikan rencana kematian kita hanyalah Allah. Dan orang yang Allah rencanakan kematiannya dalam keadaan yang baik itu siapa? Allah yang cintai mereka. Dan di antara orang yang dicintai Allah itu apa? Ya orang yang banyak doa kepada Allah, Pak. Minta pingin supaya husnul khatimah, kok tidak pernah doa? Ya gimana nanti dapat husnul khatimah? Pingin ya Allah, saya pingin wafat ya Allah dalam keadaan berdakwah. Saya itu diantara doa saya itu, saya pingin wafat ketika sedang dakwah. Karena sesungguhnya permintaan semacam itu boleh atau tidak? Boleh. Bukankah kemudian Umar bin Khattab itu berdoa supaya kemudian beliau itu diingin diwafatkan dalam keadaan mati syahid? Allah berikan mati syahid kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mati syahid ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, meninggal dunia. Makanya minta kepada Allah supaya kita diberikan yang kelima, yang menjadi permohonan paling penting ketika kita berdoa itu apa yang kelima? Yaitu adalah ketika kamu meminta husnul khatimah. Apa doanya Ustaz? Allahumma rizukni husnul khatimati, Allahumma amitna alal iman. Kalau kita mau mencontoh, contoh doanya Abu Bakar. Hadisnya mauquf kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu doanya indah berkaitan tentang kematian beliau. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, waj'al khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Masya Allah, indah betul itu doanya Abu Bakar itu. Ya Allah,
Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang paling istimewa. Umurku ketika umur itu, hari itu saya meninggal dunia. Jadikanlah amalku yang paling baik, yang paling ikhlas umurku. Amalku yang paling ikhlas, ya Allah, amalku ketika aku menutup mata. Wa khaira ayyamin yauma alqaka fihi, dan jadikanlah hariku hari yang paling istimewa, hariku ketika aku bertemu dengan dirimu, yaitu ketika aku wafat meninggal dunia dan tidak mampu membuka mata. Minta Pak husnul khatimah. Minta untuk husnul khatimah. Jangan remehkan husnul khatimah. Siapa yang tidak ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Masya Allah, dahsyat. Kita tenang meninggalnya ketika kita beribadah kepada Allah. Alangkah beruntungnya, berlapis-lapis keberuntungan bagi orang yang mereka diberikan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau sudah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, seakan-akan Allah membenarkan segala amal ibadah yang telah dia kerjakan. Ya, Masya Allah. Ditutup yang kelima, ketika kita meminta kepada Allah, ketika engkau meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan husnul khatimah. Inilah lima prioritas kita di dalam kita berdoa. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana Allah ketika mengabulkan doa, Ustaz? Karena masyarakat kita kan menyangka bahwasanya dikabulkan doa itu selalu cash, kontan. Enggak. Allah itu tidak selalu mengabulkan doa kita kontan di dunia. Tapi sesungguhnya perhatikan dalam riwayat Imam Ahmad, Allah itu mengabulkan doa kepada kita dengan tiga macam cara. Ini harus paham supaya antum tidak seudon kepada Allah ketika antum menyangka antum berdoa kepada Allah, tetapi antum menyangka dan seudon kepada Allah bahwasanya antum tidak dikabulkan doa. Kata siapa? Allah itu zat yang pemalu, dan Allah pemalu kepada orang yang mengangkat tangan lalu menarik tangannya dalam keadaan kosong. Allah pasti kabulkan. Tapi ternyata Allah mengabulkan tata cara kita berdoa itu bagaimana? Dengan tiga macam cara. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini seudon sama Allah ketika dia menyangka, meminta dan meminta, dan dia berkata kepada Rabb-nya, kok saya tidak dikabulkan doanya? Ya, contoh nyata ini. Ada orang yang kemudian diuji oleh Allah, anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta. Ketika anak yang ketiga buta, dia berdoa banyak. Saya mohon ya Allah, kalaupun diberikan keturunan lagi, anak yang keempat itu melihat supaya mampu nuntun tiga kakaknya. Tapi apalah daya. Ketika Allah memberikan anak yang keempat itu juga buta. Marah dia kepada Allah. Akhirnya murtad. Tapi diantara yang patut untuk kita ambil pelajaran, lihat apa yang dia ucapkan. Dia berkata kepada murid-murid yang pernah dia ajar, dia mengomentari kepada orang-orang yang pernah dia datangi, dia mengatakan begini, kalian itu kalau doa itu doa kepada siapa? Sama Allah. Halah, Allah itu enggak ada. Lah wong saya berdoa saja, minta satu aja, anak yang kemudian mampu melihat, dia dikasih sama Allah. Empat anak saya itu buta. Akhirnya empat-empatnya saya harus tuntun kemana-mana. Padahal saya cuma minta sama Allah. Ya udah deh, kalau kemudian enggak dikasih anak-anak yang mampu lihat, minimal satu Allah. Tapi ternyata Allah kemudian tidak membayar langsung di dunia. Ketika dia enggak ngerti bahwasanya Allah itu cara mengabulkan doa dengan tiga macam cara, apa yang terjadi? Dia seudon, dia akhirnya bisa menjadi murtad ketika dia menyangka bahwasanya Allah tidak mengabulkan permohonan dia. Makanya harus paham, kalau Allah mengabulkan doa itu bagaimana? Ada tiga macam cara. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atur rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa di mana doa yang dia panjatkan tidak ada dosa dan tidak ada memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah pasti akan kabulkan doa dengan tiga macam cara. Jadi kalau doanya ibu, doanya bapak, tidak ada dosa, artinya tidak meminta dosa. Contohnya dosa itu apa? Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah supaya saya bisa membangun diskotik. Nah, itu dosa. Kemudian permohonan kita tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahmi. Contohnya gimana? Ya Allah, moga-moga tetangga yang saya tidak suka ini tabrakan di tol. Kalau doa kita tidak ada hal, dua hal itu, tidak ada niat untuk dosa dan memutuskan tali silaturahmi, Allah pasti kabulkan doa kita dengan tiga macam cara.
Satu, imma yu'ajjali da'watihi. Yang pertama, Allah kabulkan. Allah kabulkan persis, dan Allah kabulkan secara kontan di dunia. Ada ikhwan belum punya istri, kemudian melihat seorang akhwat yang salihah, kemudian dia akhirnya melamarnya khidbah. Sebelum khidbah dia sudah berbanyak doa, ya Allah semoga diterima olehnya. Diterima, akhwatnya menerima lamaran ikhwan tersebut. Nah itu berarti kemudian Allah bayar kontan. Ada orang yang minta, ya Allah saya minta mobil, ya Allah kalau naik motor terus saya ikut kajian siang-siang, dulu kulit saya putih sekarang hitam gara-gara tidak punya mobil ketika ikut kajian. Sering sekali, ya Allah kalau ikut kajian tidak jadi ikut kajian karena hujan basah baju saya. Kemudian dia mendapatkan mobil sesuai dengan kantongnya, tidak bersentuhan dengan riba. Allah mudahkan, ternyata ada yang nawarin dia mobil murah banget, dia beli sesuai dengan isi kantongnya. Itu bayar kontan itu, Allah segerakan di dunia. Tapi apakah Allah itu mengabulkan semua doa semacam ini? Tidak. Ada yang kedua, imma yudakhiruha fi akhiratihi. Yang kedua itu apa? Allah kemudian tidak kabulkan untukmu di dunia, tetapi Allah simpan untuk kamu nanti di akhirat. Karena tidak semua orang yang sholih itu doanya dikabulkan oleh Allah di dunia, Bu. Tidak semua orang yang sholih itu tidak dikabulkan semua permohonannya di dunia. Ambilkan contoh Ustaz, orang yang sholih tetapi tidak langsung dikabulkan di dunia. Loh, Nabi itu kan berdoa supaya umatnya itu tidak pecah. Dikabulkan enggak permohonan itu? Enggak. Nabi mohon supaya umatnya itu tidak berpecah belah. Makanya hari ini kan Masya Allah kita gampang banget berpecah belah. Ada titik-titik perbedaan, para ulama aja berbeda, Masya Allah. Para ulama aja menyikapinya dengan cara yang baik. Masyarakat bukan ulama, bukan alim, bukan ahlul ilmi, tapi kadang-kadang sok lebih jagoan daripada ahlul ilminya. Masya Allah. Kita lihat pula contoh Aisyah, ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu wanita penduduk surga, wanita penduduk surga. Nabi menyampaikan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi perhatikan Nabi, perhatikan kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ketika malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah, itu menunjukkan keutamaan ibunda Aisyah. Tapi lihat apa permohonan ibunda Aisyah yang belum dikabulkan oleh Allah di dunia. Beliau ingin punya keturunan dari Nabi sebagaimana ibunda Khadijah mampu memberikan keturunan kepada ibunda, kepada ibunda Khadijah. Maka kemudian permohonan ibunda Aisyah apakah dikabulkan oleh Allah di dunia? Tidak. Ibunda Aisyah sampai meninggal dunia, Rasulullah beliau tidak mendapatkan keturunan dari Nabi. Padahal Masya Allah airnya Nabi barokah, rahimnya ibunda Aisyah rahim yang barokah, rahim yang wanita solihah kok. Tapi Masya Allah, apakah kemudian Allah kabulkan di dunia? Tidak. Apakah kita menyangka ibunda Aisyah tidak dikabulkan? Orang yang dicintai oleh Allah kok tidak dikabulkan? Allah kabulkan. Tapi mungkin dengan yang kedua, yaitu Allah simpan untuk kebaikan akhirat untuk ibunda Aisyah. Karena kadang-kadang Pak, kita tidak diberikan oleh Allah di dunia karena Allah itu menyimpan untuk kita nanti di akhirat kalau kita sabar. Contoh gampangnya, rumah untuk ibunda Khadijah. Rasulullah itu menceritakan tentang ibunda Khadijah, tentang rumahnya ibunda Khadijah itu terbuat dari permata. Tapi ada sifat yang ditambahkan oleh Nabi, sempit rumahnya ibunda Khadijah. Kenapa Rasulullah itu mengabarkan sifat kepada rumahnya ibunda Khadijah di surga itu sepi? Untuk menggantikan keletihan, kepayahan, dan ramainya rumah ibunda Khadijah. Ketika Nabi sudah mulai berdakwah, maka pintu rumahnya Nabi tidak pernah tertutup karena para sahabat keluar masuk untuk belajar Islam. Allah tahan itu di dunia, Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah simpan untuk ibunda Khadijah di akhirat. Rumahnya ibunda Khadijah di surga itu tidak ramai, hening, untuk menggantikan keramaian yang dirasakan oleh ibunda Khadijah ketika dulu menemani Nabi dan sabar ketika menemani dakwahnya Nabi. Jadi makanya ibu kalau kemudian mendapati suaminya berdakwah, sabar supaya ibu mendapatkan pahala kesabaran suaminya. Kalau ibu mendapati suaminya lagi ngaji, maka ibu sabar, pahalanya suaminya ketika ngaji juga ibu dapatkan, belum lagi di akhirat. Tapi begitu cara Allah kemudian mengabulkan doa itu yang kedua, Allah kabulkan di akhirat.
Ya, makanya kita khawatir kalau semua permohonan kita, Ibu dan Bapak, kalau semuanya minta dikabulkan di dunia, kita malah khawatir yang tersisa untuk akhirat kita ini apa. Kalau kita minta langsung dikontan, minta langsung dibayar kontan oleh Allah, minta lagi langsung dibayar kontan sama Allah, malah kita khawatir yang tersisa untuk akhirat saya untuk apa. Makanya kemudian kita selayaknya bersyukur kalau ada di antara doa-doa kita kok belum dibayar oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah. Berarti Ibu dan Bapak menata keyakinan, mungkin Allah simpan untuk kebaikan akhirat saya dengan pahala yang menanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa yang ketiga itu bagaimana? Cara Allah mengabulkan kita di dalam doa itu yang ketiga adalah di dalam kita berdoa, yaitu adalah kemudian Allah itu akan hindarkan kita dari musibah yang besar. Ketika kita berdoa, antum minta rumah, apalah daya sampai antum meninggal dunia, antum tidak mendapatin rumah, tetap ngontrak terus. Allah tidak bayar kontan di dunia, Allah tidak simpan untuk di akhirat. Yang ketiga, Allah hindarkan antum dari musibah besar ketika antum berdoa meminta rumah. Allah itu tahu kalau antum dapat rumah, bisa jadi antum akan terkena musibah kebakaran rumah dan antum bisa terpanggang di dalamnya. Tapi karena antum berdoa meminta rumah, yasrifa anhu su'u mislaha, Allah hindarkan dari musibah yang menimpa kepada antum disebabkan antum berdoa. Karena doa itu menjadi penghalang dari musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia. Ada orang minta mobil supaya kemudian niatnya untuk ketaatan, ya Allah saya punya mobil bukan untuk senang-senang, ya Allah saya ingin menghadiri kajian itu gampang ketika saya punya mobil, tapi apalah daya sampai dia meninggal dunia masih naik turun mikrolet. Bukan Allah kemudian tidak memberikan, Allah tahu ini orang kalau dikasih mobil ada musibah yang akan menimpanya, dia akan kecelakaan, tapi karena dia memohon kepada Allah untuk minta mobil, Allah tahan mobilnya, tapi Allah hindarkan dia dari musibah. Loh, jadi kadang-kadang hari ini kita mendapatkan kebaikan itu mungkin karena doa-doa kita, di mana doa itu kita dihindarkan dari musibah. Ketika para sahabat ngerti betapa dahsyatnya doa sampai semacam ini, lalu mereka langsung berkata, komentar langsung kepada Nabi, ya Nabi, kalau kami tahu doa itu semacam ini dikabulkan oleh Allah, nuksir, kami akan perbanyak bagaimana kami berdoa kepada Allah. Jawaban Rasulullah itu cerdas. Nabi berkata, Allahu aksar, Allah lebih banyak dari apa yang kalian minta. Masya Allah, itulah tiga cara di dalam kita berdoa. Masya Allah, sudah mau jam 3. Kita kemudian singkatkan. Lalu bagaimana doa yang benar? Ini sebenarnya intinya di sini. Ya. Tapi kemudian, kita kemudian agak singkatkan. Bagaimana tata cara kita berdoa yang benar? Karena kita tadi sepakat doa itu adalah ibadah dan tauqifiyah. Sekarang pertanyaan kita, lalu tata cara kita berdoa itu bagaimana? Maka yang pertama, maka dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya berdoa yang pertama itu harus betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi betul-betul ketika kita berdoa ikhlas, artinya ikhlas di sini ibu dan bapak itu tidak menduakan Allah di dalam ibadah doa. Betul-betul hatinya tertuju, terkait dan terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Yang kedua, di dalam kita berdoa, maka kemudian yang kedua, akhlaknya, jangan meminta diburu-buru, jangan minta untuk disegerakan. Karena Nabi bersabda, da'utu li'abdi ma'lam yu'ajil. Allah berfirman, aku mengabulkan permohonan hambaku selama hambaku ketika berdoa tidak minta disegerakan. Contohnya minta segera dalam doa itu gimana? Gini, ya Allah tolong, ya Allah tutup utangku bulan ini ya, jangan bulan depan. Tidak boleh. Maka kemudian itu minta disegerakan, minta diburu-buru dan tergesa-gesa. Makanya kalau berdoa, maka tenang, tidak boleh memburu-buru Allah, karena Allah yang alim daripada apa yang kita ketahui. Yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah harus yakin kepada Allah dan tidak boleh ragu. Contohnya ikfirli insyita, ya Allah ampuni saya, ya Allah kalau engkau bergendak. Kalau tidak bergendak tidak apa-apa, ya tidak boleh. Kalau sudah berdoa ya harus yakin, ya Allah kasih aku ya kesehatan, ya kalau engkau mau ya Allah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tidak bisa, harus yakin, ya Allah aku minta kesehatan.
itu azam di dalam doa. Ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam kita berdoa, maka mulailah dengan Asmaul Husna. Karena Allah mengajari kita di dalam surat Al-Fatihah bagaimana ketika kita berdoa harus memuji Allah. Perhatikan ibu-ibu dan bapak, ihdinas siratal mustaqim itu ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima didahului apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Empat ayat ini menceritakan tentang pujian kepada Allah dan salah satunya menetapkan ubudiahnya kepada Allah dan menguasai hari pembalasan. Tapi perhatikan, baru yang ayat yang kelima itu ihdinas siratal mustaqim. Itu mengajarkan kepada kita, masya Allah, kalau sebelum berdoa puji Allah. Makanya di antara pujian kita kepada Allah itu apa? Menyebutkan Asmaul Husna. Allah itu paling senang kalau disebut dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Yang berikutnya, di dalam kemudian kita berdoa, yaitu adalah kemudian setelah kita dengan Asmaul Husna, yang berikutnya yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena salawat itu yang menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah. Yang berikutnya di dalam kita berdoa, yaitu adalah memohon ampun kepada Allah terlebih dahulu. Banyak-banyak minta permohonan ampun kepada Allah. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah sebelum kita meminta. Kenapa harus memohon ampun, Ustaz? Iya, kalau antum saya berdoa tidak memohon ampun, maka dosa-dosa yang masih nempel ke kita itu yang menjadikan doa kita menjadi tidak mustajab. Kenapa? Dosa dan maksiat itu menutup pintu langit. Walaupun antum berdoa yang banyak, tetapi antum banyak bermaksiat dan tidak istighfar dulu sebelum meminta, maka dosa antum yang menyeret-nyeret doa untuk kembali ke dunia dan tidak bisa naik ke langit. Ya, itu termasuk di antara doa. Makanya kemudian kita ucapkan istighfar dulu yang banyak kepada Allah. Kemudian yang berikutnya di dalam kita berdoa, janganlah kemudian antum di dalam membuka langit meminta sesuatu yang mustahil terjadi, sesuatu yang sifatnya memberatkan diri kita sendiri. Contohnya apa? Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang beriman yang bisa terbang. Ya Allah, tidak mungkin itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang umrah tanpa naik pesawat tapi 2 jam sudah sampai ke Mekah. Mustahil. Walaupun kemudian doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab, tapi mustahilnya jangan kebangetan. Kalau kemudian meminta untuk kemudian husnul khatimah itu bukan mustahil. Tapi kalau kemudian sampai kemudian meminta mustahil yang terlalu masya Allah, terlalu jauh, itu yang kemudian tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian yang berikutnya, yaitu memanjatkan doa itu 3 kali. Dipanjatkan doa 3 kali, diulang-ulang 3 kali. Karena sesungguhnya itu adalah witir, ganjil, dan Allah mencintai permohonan yang diwujudkan dalam bentuk yang ganjil. Minta anak yang salih, Rabbi habli minas salihin. Ulang 3 kali. Kemudian yang berikutnya, di dalam kita berdoa kepada Allah, yaitu adalah di dalam kita berdoa kepada Allah, biasakanlah untuk berdoa kepada Allah di waktu yang lapang dan di waktu yang sempit. Karena Allah akan menolongmu di waktu yang sempit sebagaimana kamu menolong Allah dengan mengingat Allah di waktu lapang. Ayo kita ambil contoh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih kepadaku, maka aku biarkan Yunus itu berada pada perutnya ikan paus sampai hari ditegakkan hari kiamat. Kenapa Nabi Yunus itu ditolong oleh Allah sudah berada pada perut ikan paus? Allah wahyukan ikan paus untuk minggir ke tepi lautan, memuntahkan Nabi Yunus. Karena kebiasaan Nabi Yunus untuk bertasbih dan mengingat Allah di waktu lapang sampai Allah mengingat Nabi Yunus di waktu sempit. Banyak orang itu kalau doa di waktu sempit, tapi di waktu lapang tidak pernah doa. Itu loh yang menjadikan akhirnya kita itu ditolak oleh Allah permohonannya. Minta sama Allah, doa sama Allah di waktu lapang dan di waktu sempit. Kemudian yang berikutnya, mengangkat tangan. Dan di dalam kita mengangkat tangan, maka kemudian disunahkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya mengangkat tangan itu seberapa? Sebahu.
Maka kemudian sebahu begini kita kemudian berdoa kepada Allah, tidak boleh rendah, lebih rendah daripada itu, dan tidak boleh lebih daripada itu. Karena ternyata kalau kita perhatikan, seluruh agama-agama yang batil pun punya tata cara di dalam mengangkat tangan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang kemudian begini-begini. Itu semuanya batil. Yang kemudian hak di sisi Allah, ketika engkau berdoa itu mengangkat tangan. Dan di antara faedah yang disampaikan ulama, kenapa kita mengangkat tangan gini? Apa faedah tauhidnya? Itu menanamkan kepada kita sebuah ilmu bahwasanya Allah itu bukan di mana-mana, tetapi Allah itu di atas arsy. Makanya begini. Coba kalau kemudian Allah di mana-mana, kita bingung ngeletakin tangan. Cari di mana Allah? Tapi karena Allah itu di atas arsy, maka kemudian kita begini. Kenapa? Allah di atas, yaitu di atas arsy. Ya, Allah itu di mana-mana bukan zatnya, tetapi Allah di mana-mana itu apanya? Ilmunya, tapi zatnya di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita kemudian berdoa mengangkat tangan, maka kemudian tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Ya. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk memilih waktu yang mustajab. Ya, memilih waktu yang mustajab. Sebelum kita menerangkan tentang waktu yang mustajab untuk membuka pintu langit, maka perhatikan dulu. Maka perhatikan dulu bahwasanya mengangkat tangan itu ada 4 metode sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Syekh Utsaimin. 1, antum berdoa tapi tidak boleh mengangkat tangan. Kapan antum berdoa tidak boleh mengangkat tangan? Yaitu ketika antum sholat, sujud, dan kemudian membaca doa ketika tasyahud. Jangan mengangkat tangan. Pertama, susah. Yang kedua, batal sholatnya. Kenapa? Doa di dalam sujud boleh atau tidak? Boleh. Sujud kemudian doa di dalam tasyahud akhir. Ingat loh, di antara waktu yang mustajab itu apa? Yaitu ketika habis membaca tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Jangan buru-buru salam, nikmati. Saat itu kamu masih terikat kuat dengan Allah. Minta yang banyak kepada Allah. Setelah selesai dengan hajat antum, baru salam. Habis salam sholat, zikir. Habis zikir, selesai. Karena Syekh Utsaimin menerangkan, waktu yang mustajab yang dikatakan Nabi habis sholat itu bukan artinya habis salam. Tapi sebelum salam, setelah kamu membaca tasyahud akhir. Jangan mengangkat tangan, batal. Yang kedua, mengangkat tangan. Kapan kita mengangkat tangan? Yaitu ketika doa permohonan di waktu-waktu yang mustajab. Yang mengangkat tangan gini, kapan? Antara adzan dan iqamah. Ketika kemudian turunnya hujan, ketika safar, sepertiga malam yang terakhir, 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, maka kemudian kita mengangkat tangan. Bagaimana dengan doa ibadah, Ustaz? Doa ibadah itu apa? Masuk masjid, keluar masjid. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Sebagian para ulama mengatakan kalau doanya itu doa ibadah, maka tidak perlu mengangkat tangan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Enggak. Keluar kamar mandi, ghufronaka, enggak usah mengangkat tangan. Karena apa? Doa ibadah. Doa itu 2. Doa ul mas'alah, doa ul ibadah. Doa ul masalah itu apa? Masalah itu diambil dari kata sa'ala yas'alu, artinya meminta. Kalau doa ibadah, doa yang antum panjatkan karena rutinitas ibadah yang dikerjakan. Ya, makanya kemudian itu kemudian tidak perlu mengangkat tangan doa ibadah, sebagian keterangan dari para ulama. Yang ketiga, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan kita mengangkat tangan tinggi-tinggi? Yaitu ketika dalam keadaan ibtihal, genting, darurah. Itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagaimana sholat istisqa. Yang keempat, telunjuk ini membuka langit dalam doa. Kapan? Ketika sang khatib sedang khotbah. Gini, khatib Jumat ketika khotbah begini. Karena inilah cara untuk kemudian berdoa bagi seorang khatib. Ya, jadi kemudian itulah yang kemudian kita kerjakan di dalam kita membuka pintu langit. Masya Allah, walaupun antum lemah, tapi Allah berikan kekuatan. Dan kekuatan kita adalah doa-doa kita. Karena Rasulullah mengatakan ad-do'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Apa bedanya doa dengan zikir, Ustaz? Sebenarnya hampir sama. Ya taqarabani, saling mendekati. Tetapi zikir itu lebih luas maknanya daripada doa. Dan zikir itu lebih rileks, lebih lapang cara pelaksanaannya daripada doa. Kalau doa, ada tata caranya, ada mengangkat tangan, lebih baik berwudu, lebih baik menghadap kiblat. Itu
Allah berikan kepada doa. Tetapi zikir, mau tidur, mau dalam keadaan telentang, kita boleh berzikir kepada Allah setiap waktunya. Barakallahu fikum. Sebenarnya ada beberapa penjelasan lainnya, tapi qadarullahu ma yasha, waktu jualan yang membatasi, sudah jam 3 dan mendekati waktu asar. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon doa khusnul khatimah dari Abu Bakar dapat ditulis atau didiktekan lagi. Saya diktekan karena tidak ada papan tulis di sini. Oh, ada. Ya sudah, saya diktekan aja dulu sebelum nanti saya tuliskan. Allahumma. Mau ditulis Arab atau Latin? Latin insyaallah. Allahumma ij'al khaira umri. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali, wa khaira amali khawatimahu. Wa khaira ayyamin yawma alqaka, wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Tolong dihafalkan karena ini termasuk di antara riwayat yang ma'tsur mauquf dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya sudah tahu? Didiktekan artinya. Ya Allah, berikanlah umurku yang terbaik. Halo, saya ulangi. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Ya. Yawma alqaka fihi. Ya. Kemudian berikutnya, ada hadis yang menjelaskan bila kita senang bertemu dengan Allah, Allah pun artinya boleh. Artinya adalah, ya Allah, jadikanlah umurku yang istimewa, umur yang terakhir. Dan jadikanlah amalku yang terbaik adalah amal penutup ajalku. Dan jadikanlah amalku yang terbaik amal penutup ajalku. Dan jadikanlah hariku yang terbaik hari aku bertemu denganmu. Sudah, kita lanjutkan. Riwayatnya dari Abu Bakar, itu disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf itu yang kemudian disandarkan kepada para sahabat. Ustaz, bagaimana jika kita telah berdoa terus-menerus tiada putus, tetapi ia merasa doanya belum terkabul, padahal dia sudah merasa tidak kuat, bagaimana itu? Maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang merugi. Terus memupuk harapan, berdoa tanpa henti. Karena sesungguhnya kalaupun kita tidak berdoa, dari kekuatan mana yang akan menguatkan kita? Tidak ada ruginya berdoa. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, Allah wujudkan dalam bentuk pahala. Kalau Allah tidak wujudkan dalam bentuk pahala, Allah hindarkan saya dan ibu dari berbagai macam musibah yang besar. Kalau kita mengerti tidak ada yang sia-sia dalam berdoa, kenapa kita berhenti untuk berdoa? Karena sesungguhnya doa adalah menabung harapan kita kepada Allah. Ustaz, bagaimana dengan ada orang yang sengaja menjatuhkan harga diri orang lain atau membuka orang lain? Atau memarahkan seseorang di depan orang lain, bagaimana itu?
maka sesungguhnya memberikan nasihat itu tidak pernah dilakukan di hadapan orang lain. Perhatikan riwayat-riwayat salafus salih ketika mereka memberikan nasihat kepada kita, supaya kita itu menggenggam tangan orang yang kita ingin berikan nasihat, supaya kemudian tidak terlihat orang-orang lain. Bahkan ada seorang tabi'in ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, dia bisikkan itu kemudian nasihat itu kepada telinganya langsung. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal di sisi Allah. Makanya dosa yang paling besar adalah dosa ketika kita merusak kehormatan orang yang beriman. Karena sesungguhnya itu melebihi dosa riba. Kalau kita ngerti, dosa riba saja kalah dengan dosa menjatuhkan kehormatan orang yang beriman. Jangan gampang-gampang menjatuhkan kehormatan orang lain di depan orang banyak. Kalau ditanya dosa atau tidak, dosa. Karena sesungguhnya kehormatan seorang mukmin haram hukumnya ketika dia adalah seseorang yang beriman, sampai kita mendapatkan dalil yang jelas untuk menjatuhkan kehormatannya sesuai dengan keterangan secara syar'i. Bolehkah kita berdoa dengan detail? Misalkan mau mendapatkan junduk, cirinya yang putih, cantik, punya rumah, boleh, tidak apa-apa. Insya Allah. Ini kelihatannya belum nikah ini. Jadi kalau kemudian kita meminta detail, boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah yang diajarkan di dalam istikharah. Ya Allah, kalaulah dia itu baik untuk akhiratku dan duniaku, dekatkanlah dan mudahkanlah urusan kami. Kalau sudah baik dunia dan akhirat, itu pasti semuanya akan mencukupi. Kalau baik untuk akhirat antum, pasti baik untuk dunia antum. Tapi kalau baik untuk dunia kita, belum tentu baik untuk akhirat kita. Tapi detail, boleh. Ustadz, seorang ikhwan berdoa meminta jodoh, lalu tidak lama hadir seorang akhwat. Nah ini curcol nih kelihatannya. Kemudian ia nikah. Akan tetapi ketika dinikahi sang ikhwan melihat banyak kekurangan akhwat. Kemudian akhwat tersebut diceraikan. Pertanyaannya, akhwat yang hadir tersebut merupakan jawaban doa, dan apakah perceraian itu merupakan takdir atau hanya keinginan mutlak dari sang ikhwan? Kita harus tahu dulu, cerai itu hukumnya apa? Cerai itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, sesuai dengan tingkat masalah yang terjadi. Zainab, seorang istrinya Rasulullah, tapi kemudian bercerai atau tidak? Bercerai dari Zaid. Artinya, hukum perceraian itu berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwasannya, apakah perceraian itu bagian dari takdir? Iya, semua itu bagian dari takdir. Sampai daun yang jatuh pun bagian dari takdirnya Allah. Maka perceraian itu pun bagian dari takdirnya Allah. Tetapi kita khusnudzon, siapapun yang bercerai, itu karena ada kebaikan yang mereka akan dapatkan ketika mereka berpisah. Berapa banyak orang yang mereka berpisah, tapi justru mendapatkan pengganti yang lebih baik. Bukankah ibunda Zainab berpisah dari Rasulullah, tetapi ibunda Zainab mendapatkan pengganti, yaitu adalah Rasulullah. Tapi belum tentu semua cerai itu baik. Kalau cerainya tidak ada alasan yang syar'i, maka sesungguhnya itu dibenci oleh Allah. Karena sesuatu yang diingkari atau kemudian dibenci atau makruh, yaitu adalah perceraian. Barakallahu fikum. Ustaz, ada hadis yang menjelaskan, bila kita senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan hambanya. Tapi kita dianjurkan untuk merasa takut. Bagaimana menggabungkan? Ingat, bertemu dengan Allah itu artinya kita senang bahwasanya amal kita akan diganti oleh Allah dan diberikan balasan oleh Allah. Makanya senanglah bertemu dengan Allah. Takut kepada adab Allah, tapi bukan takut untuk bertemu dengan Allah. Yang kita takuti neraka Allah, tapi kita tidak boleh takut bertemu dengan Allah. Karena Allah zat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apakah ada doa yang mustajab antara duhur sampai asar di hari Rabu? Saya belum tahu riwayat ini. Coba nanti saya kaji kembali. Ustaz, benarkah cara mengangkat tangan itu dirapatkan? Tidak ada keterangan harus dirapatkan. Boleh begini, boleh dirapatkan. Karena tidak ada keterangan yang mengikat tentang itu. Kemudian, bagaimana kita istiqamah ketika ada yang memfitnah? Bersabar. Kalau semuanya dimudahkan bagi kita, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.